Menulis cerita berdasarkan gambar seri. Perhatikan gambar seri di bawah ini. Teman-teman, aku haus sekali. Ayo membeli minuman di kantin. Ayo, Joni. Dika, kamu tidak ikut ke kantin. Kamu tidak haus ya? Aku lupa tidak membawa uang saku, John. Ibu, beli minuman dingin 2 ya. Ini minuman untukmu, Dika. Terima kasih, Joni. Kamu sungguh teman yang baik. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Gambar seri dirangkai dengan tema tertentu. Misalnya, tema kehidupan sosial. Berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri. 1. Amatilah gambar-gambar dengan seksama. 2. Perhatikan kejadian yang ada pada gambar. 3. Buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar. Dan 4. Gabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Contohnya, pada gambar seri berikut ini, pada gambar yang pertama, kita bisa membuat kalimat, selesai bermain bola, Joni dan teman-teman merasa haus. Pada gambar yang kedua, Joni mengajak Dika untuk ke kantin. Namun, Dika tidak ikut ke kantin karena tidak membawa uang saku. Pada gambar ketiga, kita bisa membuat kalimat, Joni pergi ke kantin dan membeli 2 minuman dingin. Pada gambar keempat, kita bisa membuat kalimat, Joni memberikan minuman yang dia beli kepada Dika. Dan Dika berterima kasih atas minuman yang sudah Joni berikan kepada Dika. Selanjutnya, kerjakan soal di bawah ini di buku tulis tematikmu. Setelah selesai, difoto dan kirim via Google Classroom. Selamat mengerjakan!